Halo bosku, kembali lagi dengan Cepulus.com dan ini ada keyboard ya dari Vantech RGB Mechanical Keyboard ya, Maxfit 61 ya dengan keyboardnya 60%. Dan ini ada red switch dan blue switch. Oke, ini kita ambil salah satu aja ya untuk kita buka, nanti kita tes bareng-bareng. Oke, seperti ini. Ya ini ada mereknya Vantech. Ini 60% ya, form factor dan blue switch. Oke. Ya, Maxfit 61 RGB Mechanical Keyboard. Dan ini tampilan depannya. Untuk samping kirinya, samping kanan, ya. Dan belakangnya, ya ini. Ada detachable Type C, ya, untuk setup dan storage. Personalization Plus, ya. Ada pakai software, ya. Dan ada onboard memorinya. Terus ada bisa, kalian bisa menggunakan Fn key, ya. Fn plus caps lock to active Magic Fn, ya. Oke. Ya, itu size doesn't matter. Oke. Ukuran tidak menjadi masalah. Ya, ini kita buka dulu. Ya. Oke, untuk keyboardnya. Oke, udah nggak ada lagi. Boxing dan sekalian mencoba ya. Oke, dan ini keyboardnya, ini masih dibungkus plastik. Kita buka dulu. Oke, barang juga akan kita tes dulu ya sebelum dikirim. Jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik ya, biar nggak ada retur karena makan waktu dan makan ongkos kirim juga. Ya, apalagi kalian-kalian yang nggak sabar barangnya sampai ya, masih ingin coba langsung. Jadi barang juga akan kita tes ya, biar nggak repot-repot lagi. Oke, ini dapat ya. Ini warna orange ya. Ini kabel Type C-nya. Oke, dan ini ada kartu garansinya ya, garansi resmi dari Vantech. Dan ini untuk manual guide-nya ya. Oke, ini yang Inggris. Setelah dicek nggak ada ini yang bahasa Indonesia. Iya, nggak ada yang bahasa Indonesia. Oke, ini kita lihat yang ini dulu ya. Biar satu-satu karena ini banyak ya. Oke, ini kalian bisa pause saja ya untuk mau baca. Oke, ini kita mulai dulu dari ini ya, instruksi manualnya seperti ini ya. Number of key nya 61, switch type nya mechanical. Di ghostingnya semua tombol ya. Untuk ukurannya 294 kali 103 kali 42 mili. Untuk beratnya 566 gram. Ya, itu ukurannya juga ada ya, sesuai dengan gambar. Oke, ini tombol fungsinya ya, Fn, F1, F2 ya. Itu jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai gambar. Tinggal pause saja untuk mempelajari. Ya. Oke, ini brightness dan speednya. Oke, dan ini untuk softwarenya ya, menggunakan Magic Fn itu kalian bisa download ya di www.fantechworld.com. Oke, ini untuk softwarenya. Ini untuk lightning-nya dan makronya. Ya. Oke, untuk penggunaannya menggunakan ini ya. Ini remove switch-nya seperti itu. Ya, untuk insert switch-nya dan insert keycaps-nya. Oke, untuk cara connect-nya tinggal kalian colok aja ya Type C-nya.
ya. Oke. Ini itu karena yang lainnya adalah bahasa bahasa-bahasa lain. Ya. Yang tidak bakal kita mengerti. Oke, langsung beralih ke keyboardnya saja. Ya, seperti ini. Dan ini yang blue switch ya. Oke. Ini yang blue switch dan kalian bisa dengerin ya suaranya seperti apa. Oke, yang ini yang blue switch ya. Oke, kalian bisa dengerin dulu suara untuk suara blue switch-nya ya, seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Ya, dan ini kita akan buka yang warna ya, yang red switch ya maksudnya. Ini kita akan coba yang warna red switch. Ini kita pinggirin dulu ya. Oke, dan ini yang red switch. Oke, untuk yang red switch kalian bisa dengerin suaranya seperti ini. Ya, oke, seperti itu ya. Untuk red switch. Ya. Oke. Dan sekarang kita langsung colokin aja ya. Untuk yang blue switch-nya tadi. Ya, kita coba colok yang blue switch ya. Dengan menggunakan kabel type C yang ada dalam kotaknya tadi. Oke. Ini untuk sampingnya ya. Seperti ini. Oke, ya, kita colok di sini ya. Oke. Seperti ini untuk warnanya. Ya. Oke, untuk warnanya. Ya. Untuk lightningnya kita coba ya sesuai dengan yang ada di sini. Ya, ini ya. RGB on of spectrum mode selector ya. FN N ya. N. Oke, kita tutup dulu ya biar kalian lebih jelas. Ya, FN N itu RGB-nya on off ya atau off. Ya, ini off. On dan ini off. Oke. Terus yang M ini kita mau pilih spektrum modenya, kalian bisa berubah-berubah dan kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Ya. Oke. Ya. Oke. Empat. Ya, lima. 6 7 ya, 8 oke, 9
Ya, oke. Sesuai pilihan suka-suka kalian ya, mau seperti apa? Ada banyak pilihannya. Oke, dan ini yang warna hitam. Ya. Untuk warna putihnya kita ambil lagi ya, sebentar. Oke, ya, dan yang ini warna putih ya. Ini yang blue switch. Ya, untuk ketikannya sama ya, ini kita coba dulu ya. Ya, ini yang blue switch. Ini kita ambil lagi yang red switch. Oke, ini yang red switch. Oke, seperti itu. Ya, untuk warnanya sama ya. Ya, ini tutup ya, karena kalian bisa lihat lebih jelas. Ini yang warna putih seperti ini. Ya, untuk mode-modenya juga sama. Fn mati dan ini nyalain lagi. Yang M untuk pergantian. Ya. Oke, ini kita ganti lagi aja. Seperti ini untuk RGB nya ya, ini ada tulisannya Funtech ya, max speed 61 untuk yang putih. Kalau yang di hitam ya agak nggak gitu kelihatan ya, karena hitam ini kita sudah ya ada di bagian sini. Oke, ya itu max speed ya 61 dari Funtech ya, warna hitam dan putih ya, ada dua warna switch, blue dan red ya, kalian bisa pilih sesuai varian kalian yang suka yang mana. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembelian, nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.